Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Biggie Ferry. Pada Volvo truck FM400 terjadi masalah, yaitu over air pressure pada air brake sistemnya. Jadi bisa kita lihat pada pressure gauge untuk tangki 1 dan tangki 2, untuk tekanan yang berada pada air brake system melebihi dari batas normalnya, yaitu sekitar 8,5 bar atau yang ditandai dengan indikator berwarna hijau. Kemudian pada display monitor terdapat simbol seperti ini. Hal ini menandakan adanya masalah pada air dryer system. Pada menu diagnostik vehicle system terdapat informasi kode kesalahan mengenai regeneration status, mechanical fault, dan statusnya masih aktif. Kemudian kita lakukan tes gig untuk mengetahui gig tersebut masih normal semua atau tidak. Oke teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan jalur elektrikal atau wiring diagram dari air dryer, agar mempermudah teman-teman ketika melakukan pemeriksaan saat terjadi masalah pada air dryer system, terutama pada elektrikalnya. Jadi ketika kunci kontak masih posisi off, maka suplai tegangan untuk air dryer standby pada relay K02. Untuk relay K02 ini mendapatkan suplai tegangan langsung dari baterai. Kemudian ketika kunci kontak kita posisikan on, maka relay K02 akan aktif dan suplai tegangan menuju ke fuse pada fuse box. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada fuse box. Kita cari fuse yang digunakan untuk air dryer. Fuse yang digunakan untuk air dryer ada pada nomor 6 dengan kapasitas 5 ampere. Kemudian kita lepas fuse tersebut dan kita periksa pada fuse test untuk memastikan fuse tersebut masih bagus atau tidak. Jika fuse tersebut masih bagus, selanjutnya kita pasang kembali pada posisinya. Dari fuse nomor 6 tadi, jalur suplai tegangan menuju ke soket kabel XL pada pin nomor 3. Untuk soket kabel XL terletak di bagian bawah dari fuse box atau di baliknya dari fuse box tersebut. Jadi untuk melihatnya kita lepas dulu baut dari fuse box tersebut, kemudian kita balik posisinya. Jadi untuk soket kabel XL, soketnya berwarna putih seperti ini. Kemudian kita cari pin nomor 3. Untuk pin nomor 3 di sini kabelnya berwarna hitam. Kemudian dari soket kabel XL pin nomor 3, jalur suplai tegangan menuju ke soket kabel CB pin nomor 3. Soket kabel CB ini terletak di bagian depan sebelah kiri dari kendaraan. Jadi untuk soket kabel CB atau soket kabel air dryer berwarna biru, di sini terdapat 3 kabel pada soket tersebut. Untuk kabel warna hitam adalah kabel suplai tegangan dari fuse nomor 6 atau dari soket kabel XL pin nomor 3. Untuk kabel warna hijau putih
adalah kabel dari solenoid regeneration yang menuju ke VCU pada soket PB pin nomor 1. Kemudian untuk kabel warna biru putih adalah kabel dari solenoid kompresor kontrol atau unloading yang menuju ke VCU pada soket PB pin nomor 4. Oke teman-teman, berikut ini adalah VCU pada kendaraan Volvo truck. Letak VCU ini berada di bagian bawah dari fuse box. Jadi ketika teman-teman tadi sudah membuka atau melepas fuse box, maka VCU ini akan terlihat. Jadi untuk soket kabel PB pada VCU adalah yang berwarna biru. VCU ini berfungsi untuk mengaktifkan ground untuk solenoid air dryer ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sehingga proses regenerasi pada air dryer dan unloading pada air kompresor bisa terjadi. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tegangan pada kabel warna hitam. Kabel ini berada pada soket CB pin nomor 3. Di sini kita gunakan multimeter dan kita pilih selektor pada volt DC. Hasil dari pemeriksaan ini, tegangan dari fuse nomor 6 yang menuju ke soket CB masih bagus, yaitu sesuai dengan tegangan baterai. Oke teman-teman, berikut ini adalah soket kabel pada solenoid air dryer. Dengan kondisinya seperti ini, bisa jadi masalah over air pressure disebabkan oleh soket kabel tersebut. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan tegangan pada kabel yang berwarna hitam. Jadi untuk kabel warna hitam tersebut adalah kabel suplai tegangan dari fuse nomor 6. Hasil dari pemeriksaan ini, tegangan pada kabel warna hitam masih bagus, yaitu sesuai dengan tegangan baterai. Oke teman-teman, selanjutnya kita lepas soket kabel CB, kemudian kita periksa kabel warna hijau putih dan kabel warna biru putih. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan di antara soket kabel CB dengan soket kabel pada solenoid air dryer. Kita gunakan multimeter dan putar selektornya pada posisi ohm untuk memastikan kabel tersebut masih bagus atau sudah putus. Pertama, kita lakukan pemeriksaan pada kabel warna hijau putih. Hasil dari pemeriksaan ini, kabel warna hijau putih masih bagus atau masih terhubung. Kemudian kita lakukan pemeriksaan juga pada kabel warna biru putih. Hasil dari pemeriksaan ini, kabel warna biru putih juga masih bagus. Karena hasil pemeriksaan masih bagus semua, selanjutnya kita bisa melakukan perbaikan pada soket kabel ini, atau kita bisa mengganti dengan soket kabel yang baru jika ada. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan, selanjutnya kita lakukan percobaan dan kita lihat pressure gauge untuk front tank dan rear tank apakah masih bermasalah atau sudah normal.
Oke, teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan tadi, hasilnya tekanan udara pada front tank dan rear tank sudah normal. Jadi, begitulah jalur elektrikal pada air dryer. Semoga bisa membantu teman-teman saat terjadi masalah pada air dryer, terutama saat terjadi over air pressure pada kendaraan Volvo truck. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.